Nanya. Kudu nama di dia we di nusoket mete jauh. Ya, oke okay, guys, lanjut lagi, selamat malam. Eh, iya lampu teh aku mah guys. Lampu yang mana? Sebenarnya harganya tadi tuh nanya tuh. Ya, ini ada FU lagi. Beda lagi ya guys ini ya guys. Bo, anu HID-H6 ya tanpa proyektor? HID-H6 tanpa proyektor punya stok di sini. Bis. Habis. Bis. Second ada tuh 50.000. Iya, siap. Habis soalnya kemarin udah dibeli orang. Orang telepon lagi. Ya, ini ada motor FU yang bodinya udah dicopot. Ini rencananya mau full web. Ini mau full web kan benar? Mau full web atau dari AC dipindah ke DC atau full DC? Supaya kelistrikannya lebih bagus. Jadi untuk pemakaian HID atau lampu-lampu tambahan di luar. Jadi kelistrikannya supaya lebih kuat atau stabil. Ya, ini lagi proses pengerjaan. Kita ikutin saja. Iya, kepala anak. Kepala anak bedanya mau lasuk. Tapi bisa pakai bekasnya ta. Anurin bekasnya bisa. Bekas kieu, kieu sami kasep ieu motokeuna mah sarua. Nya geus WH6 berarti. Motokeuna mah ieu sakieu. WH6 eta mah. Abi H4 pamit lepat. Eta. Berarti lepat. Berarti lepat. Eta sami H6 eta Akang kasep. Untuk kain video kene kain kain bisa nggak jawab ditanya. Ya, itu soketnya di kita atur ulang ya guys untuk full web. Oh, ini yang mau PNP atau yang mana, Bang? Bukan, beda lagi. Beda. Oh, beda. Mau dikirim ke Tangerang kok. Iya. Tangerang Cikarang. Ya, Tangerang Cikarang ya beda dikit lah. Okay. Kalau sama Bali baru beda arah. Tinggal ngatur codena tuh. Butuh boleh lah. Oke, ini proses full web. Sedia FO. Itu dilepas. Kabel kita atur ulang. Apakah ini kurang terang? Kalau kurang terang aku tambahin. Nah, terlalu silo ya. Terlalu silo kok. Baru mau diproses. Oh. Ngeri nih ngali kabel kan? Tenang, kabel body ada. Gencot. Mantap pagi. Nah, oke, okay. Kita periksa juga kabel-kabel lain. Nyampe tebel gitu ya. Oh, tebelnya. Mungkin udah lama enggak dicek. Nah, ini kan PNP apa namanya, Mang? Labeling, Mang. Ya, kayaknya sama ya? Iya. Segitiga. Akhirnya cacing-cacing di perut. Duri semua center, oke. Okay. Ayo bantu prepare dulu. Codean yuk kita. Dolar. Biasanya suki suka ngariwakin ke dia. Gus tadi. Tadi mau kurang gitu mah. Tadi mah yuk. Nggak ngerti teh. Kurang mesti lu minggu gawe peti. Gus, mesti lila yang ke dia kan. Ah, kewalah. Pas gawe peti nggak dia tuh. Siapa orang nempo foto dah. Itu orang kadieu deui minggu hareupan lah, rek ngono CBR. Eta di servis ku bengkel mana? Penyakit teu cagur. Kulit netralna jadi ngaco. Gigi gigi teh gigi 2. Pas gigi genep teh gigi 3. Wah, eta mah. Model anyar. Model anyar. Tapi cek mana? Tadi oprek nanaon sa listrikan mah. Dan kan kurang teh ditah nguras tangki.
yang pangirpis gini karburatornya daur di servis kurang. Cek deh weh. Speknya baliknya jadi ngaco anjir. Oh, nyamperin kasolera tinggu maha. Oke, kita pindah guys. Pandangan kurang bagus guys. Enggak apa-apa, masih jauh. Sedikit guys. Ya liur mah kita mang, jalan mah enggak liur. Jalan mah tetep. Ini video Pak Gerwong. Tuh menit kan tepi atuh. Iya, pang-pangnya jalana, si mapnya terbalik kemana jalana nulir. Nah didinya sarua, orang ke Kircon map lewat gang, spol ayat. Ente balik tuh tinggal lurus, jalan gede. Orang sudah kuat yang ngompo jawa itu deh. Oke mang, lalaunan mang. Biasa pas, oke. Biar jelas ngeliatnya. Ini kabel kuning ada dua ya. Mana yang dua? Ini kan satu lampu. Pengisian, satu lampu ini dipisah. Itu dipisah ya. Itu awalnya kan jadi dua kan ya, jadi kita pisah tapi misalnya jangan jauh-jauh ya guys ya. Kita pas pisah dulu ya, kita cari yang ke lampu. Ini dia yang ke lampu ya, itu yang ke depan ke lampu. Terus yang ke lampu kita apain? Kita sambung ke oren itu. Oh langsung kontak aja boleh. Disatuin ke konta ya guys, yang untuk lampu. Silo sih? Hah? Silo? Silo kemana? Cahayanya silo, jadi warnanya. Oke, dari nah. Sini. Nah, pindah. Apa bedanya guys? Silo. Siap. Oke. Tadi diajak salaman ya sih. Langsung ya sih. Sudah. Tadi burung di ordernya wah. Bener. Ah, yang mana? Jika tau. Rem 6. Itu remnya diapain? Sweet rem atau apa? Enggak diapa-apain. Moal ya. Sweet rem belakang ke daerah. Iya, enggak diapa-apain, enggak dipakai. Oh ya udah. Bisa deh. Mas kali deui we isuk kene. Hah? Isuk kene kali deui. Isuk kurang sibuk. Ah, bodoh pokoknya. Tapi lamun jam ke depan ah kurang unggul ya kan lamun jam ke depan. Ini ada orang sare kene. Tapi makin proji dia mana si voltmeternya waktu dipakai stabil 13.5. Namun ya mau pasti pakai teh 12.4. Ternyata balasnya OM voltmeter. Iya. Iya. Hari gini seselah. Berangkat. Ganti. Oke. Nah ini kabel yang kabelnya euy. Nempel di kiprok tadi yang bagian ke lampu itu di yang udah diputus tadi ya, ini ikutin kontak aja. Ini di sini juga ada kontak warna oranye, kontak kalau untuk Suzuki FO. Untuk FO gitu aja. Ini yang kuning satu nanti kita atur pakai kiprok yang baru. Tapi kalau untuk yang ini nanti mau dibongkar bawah nggak? Iya. Dibongkar bawah? Iya. Tapi ini yang 4 tadi tetap utuh? Yang 4 tadi utuh, cuman kita tetap utuh, cuma mindahin depan doang? Iya. Oke guys, tuh kata manajer kita yang ini dari kabel tetap utuh, hanya misahin yang bagian depan, yang ke lampu tadi diikutin kontak, jadi depan nanti udah kontak
Kita tinggal atur ulang yang ini. Ya, ini dia kiprok yang mau kita pakai. Nah, kita pakai yang NMAX. Ini kiprok NMAX cukup bagus ya guys, ini yang original. Ini ada yang buatan pabrik-pabrik lain seperti Binapa dan merek-merek lain juga banyak. Kita pakai original NMAX. Nah, ini dia. Apa? Gelap, guys. Gelap gimana? Nah, udah terang. Oke. Kalau pakai warna kuning enak enggak? Kalau warna kuning ngantuk. Enggak, kalau tambahan kayak tadi kan ini. Nah, ini kan tambahan kuning. Atau enak putih aja? Putih sih. Putih aja. Kalau kuning kabelnya jadi kuning semua. Kalau gini? Kurang enak. Lumayan lah. Kalau enak kan tambahan. Udah, guys. Oke. Nah, itu kita rapiin lagi. Itu caranya begitu ya, guys. Hitam kemana sih? Panjang-panjang lagi. Yang kita sweet apa? Ini sweet ke-10. Hah? Ini ke-10. Ke-10? Iya. Oh iya, yang cuma dua? Cuma dua. Kuning sama putih. Cuman ini jadi coklat semua. Ini diganti atau emang bawaan sih? Diganti? Enggak diganti, bawaan. Bawaan? Jadi, kayak, kelihatannya kayak ori lagi mas. Tapi udah di full life tuh. Jadi di segi pegabaran. Enggak, kabel warna ini kabel asli. Asli? Oh, asli. Emang warnanya begitu ya? Iya, jadi coklat. Nah, warnanya coklat ya? Ya kan itu. Cuma kesini putih? Iya. Nah, bisa begitu? Ya kan karena udah... Bagus. Membingungkan dong ntar. Iya. Makanya saya tadi bingung mana ini tadi. Nah, warna coklat. Enggak, ini di sini bukan putih. Yang 4 tadi mana? Ya ini kan... Putih. Putih baris merah. Oh yaudah. Kan tembusannya sama kan, Mang? Sama. Cuman tadi sempet bingung iya. Di sini karena nggak ada. Iya karena saya lihat warnanya. Kalau terus lebih jauh, kalau dari segi warna memang sudah. Tuh, udah mau kakak, tapi depan teh. Soalnya depan aku tak balatak. Ya, lanjut lagi itu yang bekas dari kiprokori yang dipotong tadi, kita kasih sekun baru supaya tidak ada sambungan kabel. Begitu kurang lebih. Ya, perlahan-lahan tapi pasti, yang penting kencang. Itu kabel tahap 4 ya, kita pakai ya. Tapi kalau untuk FW ini masa di luar apa tetap di dalam ini? Mas ini masa lo ini. Maksudnya? Itu masa dari dalam 10 atau di luar? Di luar. Masa di luar. Tapi tetap kita pakai ya. Berarti nanti buka cuma ngegabung doang satu. Nyodar ungkul gitu. Iya. Masuk ya ribetnya ngebuka ungkul ya. Iya. Jambungnya sih sebenarnya ya cepat. Namanya nunggu dingin. Oh iya masih hangat, oi. Ya nanti juga dibuka ya, dingin bener. Ya oke guys, itu kita kasih sekun yang baru supaya rapi.
Nanti kita atur jalurnya untuk supaya bisa langsung nyolok. Nah, itu dia. Kita pakai hanya 4 kabel udah cukup ya, guys. Tekan. Nah, ini udah jadi, selesai. Ini untuk ngatur kiprongnya seperti ini. Ya, ini jalur aki ada di sebelah sini. Ya, ini dia. Ini jalur aki ya, guys. Ini jalur aki. Ini yang dari spool ada dua kabel dari spool. Ini jalur aki. Ini yang kabel menuju aki dan ini massa. Nanti untuk di spoolnya sendiri ini yang dua kabel ini nanti di dalam kita buka dulu, kita gabung karena dia masih terpisah. Kita gabung dulu nanti. Itu cara full web ala kita. Mana? Kalau Supra kan mana kan, sih? Satu kan Supra kan ke sini. Iya emang satu. Oh emang dua. Oh mungkin yang satu itu emang dia masa mang, cuma dia di luar berarti ya. Oh ini nggak ditempelin langsung ya? Ditempelin langsung bisa. Oh gitu. Ya bisa wae kan? Ya takutnya lemah mungkin. Bahan ininya mungkin. Ya nggak tahu alasannya. Oh gitu. Misalnya ini nih. Iya kalau Supra kan nyatu dia. Oh Ita. Oh boleh. Jadi dia nggak ada negatif di sini. Iya. Tapi kalau oh iya, Supra kumaha? Ring kan. Supra kan masih ada. Kan tetap aja, parking tetap ada Supra juga. Ya. Ininya kan beda one way-nya. Gear ininya. Oh bisa jadi. Oh iya, ini dibuka ya guys. Mana sih ada kabel? Ini ada kabel putih dan ini yang kuning. Ini untuk lampu ke depan dan pengisian aki. Itu pemutus tengahnya di mana sih? Apa saya? Oh. Kenapa sih? Apa? Mana sih pemutus tengahnya? Ini. Belum kelihatan. Ini kan dua. Kurang mukul bautnya bukan ori. Nah kantongnya rada lila. Habis satu. Oh iya benar. Oh berarti itu yang dipakai buat aki dua gitu, dua gulung. Dua gulung berarti? Satu. Satu apa dua? Ini nama ini bukan? Ini nyambung semua. Iya kan dari sini. Ini, dari sini. Ke sini. Oh nyampe sini? Iya. Cuman ini ya kan ini putus. Oh ini cuma satu. Kecil juga ya? Iya, buat lampu depan kecil pisan ya. Ini buat lampu depan buat yang aki. Perasaannya buat yang aki yang ini, mang. Ya. Ini buat lampu depan. Ini nyambung ke sini, Mas. Yang mana? Ini tuh langsung ke sini nih. Ini dari sini langsung ke sini.
Buat pengisian akinya. Ini dua lampu. Lampu bukan kesini, bukan. Oh, bukan, malah kebalik. Malah kebalik. Oh, ini nah. Saya mikirnya pengisian aki yang kecil. Bukan. Buat lampu yang gede. Kok kebalik sih? Perasaan di Supra gitu, Mang. Di Supra mah gitu perasaan. Mang. Awas. Itu ke pinggir, ke pinggir. Sini. Kemana, kemana tadi? Mamanya kemana sih? Tidur. Ya, sok. Kok mama, kok mama? Kok mama, bos? Ya, masuk-masuk ke dalam, ke dalam. Itu di dalam. Wah, ganggu tuh ya. Iya. Apa sih ya? Di dalam, di dalam, di dalam. Iya, ntar. Iya, oke, okay, ini dia. Yang satu dilepas. Iya, itu dia ya guys. Spoolnya. Oh, ini masih nempel. Apanya di sini, Pak? Di sini mana apanya? Dilepas buka satu. Ini 0,8 itu kayak yang gede, Mang. Kayak 1 mili nih, Mang. 0,8. Kok asal 1 mili ya? 1 mili. Bandingin sama Supra kan sih udah pernah kok. Ya, sekilas mata. Harus dibandingin dua-duanya. Nah, kalau gitu terlihat banget. Ya kan sih udah pernah. Ya, kalau dilihat gini kayak yang gede. Nah, itu yang nempel 2 tadi. Nempel 2 dipisah. Gabung jadi satu. Loh, itu yang bukan yang pertama. Apa sih ya? Masih selda dulu ya. Mau ikut enggak? Hmm? Boleh. Ya, so mau ngambil apa? Nih. Yuk, yuk, masuk yuk, masuk yuk. Sini. Kuat folder. Kuat folder. Ah, sudah motor. Belum panas? Logor. Logor. Logor tadi. Aduh. Ya ini yang satu lagi kemana? Nanti dipindah ke kabel. Iya, pindah yang dulu kan yang dulu. Ini berarti sekarang kosong. Ini sekarang kosong, ini pindah ke sini. Berarti ini tadi yang dua kan? Ini yang satu. Yang dua, oh ini yang dua tadi. Yang dua diambil satu, ini satu digabung kan? Enggak,
Duh, yang digabung tadi yang mana? Ini dua dilepas didudukan. Tadi di sini ada dua kan? Dilepas didudukan. Dilepas. Jadi satu. Gimana? Dilepas dari dudukan. Kan dua. Jadi satu. Ini dilepas masukin ke sini. Tapi yang tidaknya tetap gabung dua kan? Sebenarnya gini aja. Kita lepas yang ini. Ini kabel kuning sambung ke sini udah gitu aja. Iya, tapi tadi aslinya ini tetap nempel dua kan? Tetap nempel. Cuma dilepas tetap digabung kan? Iya. Nah, cuman nanti yang satu tadi pindah ke sini. Iya. Begitu, Unggul. Ya sudah. Intinya kan gabung jadi satu kan? Iya. Nah, itu ya guys, caranya kayak begitu. Kenapa enggak saya ambil yang kuning langsung kelilitan yang ini kan? Ya kan supaya dudukannya tetap di situ. Iya kan? Kebanyakan yang lain tuh pada lepas. Apanya? Ini ya, sambungan yang kuning ke sini. Kalau enggak pakai dudukan lepas. Ya iya, makanya supaya tetap pakai dudukan gitu. Enggak apa-apa, bangun. Enggak apa-apa. Mana ya sakit? Ini tiup, sini. Ya emang harus pakai dudukan emang supaya lebih bagus. Tutup minta tutup. Tutup minta tutup. Eta piring ta piring. Eta itu kan, piring atau mangkok. Salah tiket itu kan bolot. Sama cicing. Tukang helm. Ya, ini intinya digabung jadi satu. Ini kita solder dulu supaya lebih kuat. Nah, sedangkan Yamaha kan yang satu ini kan udah ada kabel lagi. Jadi dia enggak perlu dibongkar. Ya harus panas banget sih. Lagi pula itu kepanjangan bang. Enggak. Sengaja ya. Mas. Iya supaya gampang kan jangkaunya. Tapi kalau untuk panas kurang maksimal. Enggak, ini kan masuk sini mas. Biar dia enggak gerak-gerak. Bukan kabelnya mang, itu loh mata solder kepanjangan. Oh. Ngomong. Untuk panas. Lain kabel mata solder kepanjangan jadi panasnya. Ini mah kurang dimakan, maksimal. Ya, kecuali emang solder bagus sih ya tetap panas sih. Tanya aja lumayan mas. Yang 12.000 kan? Mau tanya? Iya. 40.000. Oh berarti yang beda. Waktu itu saya pernah beli segitu harganya. Mungkin nggak tahu udah naik, nggak tahu emang. Deko. Perubahan harga nggak tahu emang merek beda. Enggak, yang Korea biasanya 12.000an dapat. Malah mahal matanya dibanding itu. Iya dibanding soldernya. Kan cepet habis kalau yang biasa. Oke, kita korekin. Duduk. Nyokok, ini tumpah kamu. Ya, oke, cukup. Sit. Oke. Satu lagi solder. Duduk sih. Di pelengkungan bisa teman hasilnya. Bisa di pelengkungan nanti dia nempel ke sana ke bawah sendiri.
What? Sit, sit down. Modul kamu ya. Cicing. Panas gitu? Nyambung? Nyambung dong. Oke. Okay. Pengetesan. Oh, halah. Ngedaguan timah. Ini sok. Mam. Hah? Ting. Di belum ke gua sih kok mewek ya. Enggak apa-apa. Si bos. Tuh. Udah betul enggak ada yang nyambung? Enggak ada. Ini tinggal kabel yang ini. Si ada yang putus. Udah selesai. Untung aku orang belum pasang kok. Oh iya pasang baut selesai. Oke. Pasang baut. Mana? Tuh magnetnya udah ngebentur naon ya? Soalnya tuh. Wow. Ya, bisa gitu ya. Tapi di dia warna cacat tuh. Ya, mungkin bekas gedoran. Ngecengin dulu, iya. Berarti pernah dibuka juga. Ya, tapi ini punya enggak punya polmeter ya? Punya? Hah? Punya? Ada. Oh, berarti kan bisa lihat kan nanti. Oke, nanti kita tes. Posisi lampu menyala dari aki. Nah, apakah sudah selesai? Tinggal masukin oli. Iya, tinggal masukin oli. Oke, soket yang dipulangin lagi.
kalau ini pulsernya memungkinkan untuk kebalik. Apanya? Pulser. Kalau dia kebalik di selate, jadi dia usah. Mau melawan. Melawan, Mas. Jadi enggak mau. Dia melawan. Nyalanya apa penting dia enggak mau naik cara pakai kursi Mas dia rempah. Ngebrebet berarti kan? Pernah teh buang orang beli dua teh leungit kabe. Sudah bulan eta ya, oli euy. Bening-bening gitu euy. Oh. Sudah hitam. 6 bulan. Wah, kurang 5 bulan mang. Bisa nangis 8 bulan. Ngana kana tuh mah. Silinder ngana kan jadi 2. Mun gitu orang naik puas. Jadi 8 bulan motor tadi dipake we. Cita ngana. Ya oke, okay. Kita tes. Oh, ada voltmeter. Oke, okay. Nanti ini ada indikator. Nanti bisa kita lihat. Bisa kita lihat indikatornya ntar. Aduh, ya dua doi datang. Iya tuh, ini. Orang udah jam 10. Mas, tadinya oh, akinya lagi kosong. Cuma 9. Nanti nungguin jalan berarti entar perlu sendiri. Malah, udah naik malah. Ya itu intinya 0. Nanti harus nunggu sambil jalan itu, Mas. Udah naik tuh. Udah naik 11. Ya belum, tetap harus rada lama. Kondisi akinya emang lagi kosong mah begitu. Tapi nanti mau penuh sendiri dah. Iya, ya udah nyampe 13,7 mah bisa. Kondisi aki lagi kosong ya begitu. Ya itu guys, tadi yang pulpa udah selesai. Ini kayak bodan oke. Ayo open. Hasilnya udah bisa dilihat tapi kondisi akinya lagi kosong. Itu harus nungguin jalan beberapa setengah jam ya. Ya, bisa setengah jam bisa. Catatan aki masih bagus bukan udah jelek. Dia penuh dan enggak hilang strumnya. Ya untuk pulpa kali ini udah selesai. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu di video selanjutnya. Dadah. Sekian dan terima kasih. Dadah. Oke, guys, senyum dikit dong, guys.